Turun. Silakan duduk. Silakan, silakan, silakan. You berdua duduk di situ. Ada pertanyaan gak kira-kira nih? Kenapa pagi-pagi di video? Coba, apa sudah tahu duluan? Jawab aja terus terang. Kamu tidak tahu, tas kurun? Hah? Kenapa kamu ketawa cengengesan? Jujur saja. Hah? Pasti tahu. Jangan menyembunyikan sesuatu. Papa selalu bilang, apabila habis ada berbuat salah, kasih tahu. Atau merusakkan properti, kasih tahu papa. Ayo, jangan cengenges-cengenges. Ngaku. Apaan? Oh, ya. Ngasih tahu saya cuma ngasih doang, Pak. Ini rusak begitu. Apa salahnya sih? Coba? Yang ya? Merasa rusak ya? Ayo. Rusak. Coba kamu nggak usah ini, kamu udah cengengesan dulu tas. Berarti kamu ini pelakunya ini biasanya. Apaan sih? Ya udah kamu ngaku dulu apa dulu yang kamu tahu. Terus apa? Hah? Nah, terus kok berhenti baru ngomong? Ayo. Apa yang dirusakin? Ngomong aja. Lagian itu tidak ada hukumannya, potong gaji doang. Iya, hukuman. Anu rusak apa? Shower kamar mandi siapa yang rusakin? Shower silit. Oh, berarti biung ya. Ngapain ya ngapain gitu-gituan sih? Berarti kamu tas. Itu enggak pakai kecuali nyalain air, yang lainnya enggak pakai. Shower silit siapa yang patahin? Patahin apa nih? Pencetannya. Wah ini tidak ada ngaku lah, ini cuma bertiga lah saya baru yang nemuin. Yang kamu mata saya doang, berdua, kayaknya kamu gak pake. Saya kan cuma bilang, kalau memang menemukan hal-hal yang tidak normal atau rusak seperti itu ya, tinggal kasih tahu doang ke papanya. Nanti akan diperbaiki, jadi saya juga siap-siap gitu. Ini sih yang ngangguk. Ngising. Ya. Terus uis gitu. Bisa. Bisa sampai patah orang karena aku orang juga. Patah emang kok ini mengaku tuh bukan nantinya bakal dikebukin atau apa tuh tidak ya orang nggak ngerasa ya tas oh ya sih nggak benar-benar nggak pakai ini ya, sih pakai tapi nggak apa-apa kalau saya nggak mantang ini satu orang yang jauh dari ayah ibunya gitu ya yang satu masih bocah gitu. Nanti kamu dewekan kamu nggak pernah ngaku wong kuncinya patah aja nggak ngomong sama saya ya tuh nggak yang itu yang bener yang nggak pakai kamu doang udah kata saya bilang kayak ini kalau disuruh ngajar emang mama nomor satu nah iya justru ya mau pernah pakai buat apa ras terkuat di bumi katanya tuh kualat nuduh orang nih kalau bilang gak pakai udah kamu yang pernah jadi tinggal kalau memang mama gak pernah pakai jadi tinggal kamu doang kalau apa ya mau saya yang menemukannya loh ini gak bisa dipakai ayo ini pinjaman ya bapak bahasa Indonesia yang baik dan benar lah kemana itu sih pakai nah terus saya taruh balik itu tidak apa-apa. Alah bohong aja. Kamu udah lihat cengat-cengir dari awal video aja. Kamu udah cengat-cengir ini sudah terarahkan ini yang cengat-cengir ini. Nah, ini. Tuh suruh mama suruh aku kalau memang salah. Ya kan udah salah.
sulitnya begini. Tinggal ngomong doang, Pak, itunya patah gitu. Nanti suruh mama perbaiki atau papa kayak gitu. Anu shower silit. Iya, pegangannya apa apanya? Pencetannya patah. Anu alot. Ini dia nih. Apa lagi pencet? Apa? Lah kenapa patah jadi nggak bisa diuncat lah? Patah keping. Ini ketahuan ya. Dalam mulutnya nyamuk itu pakai tapi itu tidak apa-apa. Tadi kamu pipis di mana? Bisa disiram. Disiram nggak? Siram. Ini kayak suai mango kayu. Mana? Ini kan tahu pipis sama siram mango. Kuat. Papa kan yang dulu kalau pipis itu kan di kloset, jangan di lantai. Pusing banget sampai di bawah embernya itu pasing. Tapi tadi nggak ada tercium bau pesing, berarti kamu kencingnya di kloset. Namisong. Nanti habis disikatin tadi sebelum mandi. Sebelum mandi siapa yang mandi? Iya. Sikat-sikatin lah. Terus dia kencing kapan? Barusan. Ya udah. Ya kalau ini kan nyiramnya cuma satu gayung doang. Nah, jadi kali ini biasanya baunya semerbak. Tapi tadi enggak bau, berarti ini bocah kencing di toilet ini yang rusak gitu. Coba mi transfernya sing ini sing. Uyu mengisor. Ya. Salah. Cuman begini loh ya, kalau misalnya ada yang rusak, ada properti yang rusak, tinggal ngomong, Pak, ini rusak, Pak. Enggak bisa paham, Pak. Kasih tahu. Jangan diem-diem aja. Nanti kira ada tamu, waduh. Atau kapan sih tamu? Gitu. Ya Ma ya. Cuma ngomong doang ya. Paling-paling kan potong gaji. Gajian pas enggak apa-apa. Mungkin ngapain udah tas. Kaya aja yang mana ya, kaya kan mamanya enggak. Mau kaya bareng-bareng. Kayak rame-rame ya. Mengaku itu tidak membuat hina ras. Itu saya cuma bertiga. Kita bertiga. Yang make berdua. Sulit salah satu. Kirim sulit. Tapi kayaknya mama pakai juga dan kamu pun kagak nggak percaya aku. Iya nggak pernah. Jujur aja nggak pernah ya. Buat apa? Kami biasanya kan kelamin. Kagak, mama nggak pernah pakai begitu. Mau di sini mau di sono. Gak ada yang nggak dipakai. Yang gayung banyak. Iya. Tapi nggak bisa masuk ke lembit-lembitannya. Kalau itu kan bisa disemprot sampai ke lembit-lembitan. Apa yang lembit-lembitannya, Pak? Makanya. Kan sebelumnya ngedenger, biar keluar semua. Kita dibuang habis. Ini pakai ember. Udah, kalau kayak gitu nih, yang selalu tuh nggak mau kalah atau nggak ngaku salah, memang diantara kalian berdua. Sekarang Om Pimpa yang paling beda duluan, berarti itu kan menang, berarti itu yang salah. Nah, ya, gitu aja. Ya orang mama nggak pakai, mau gimana? Nggak mau nggak ngaku. Emang pernah saya lihat kamu ini berak bareng-bareng di atas. Kita kamu pernah lihat mau berak bareng? Ya kan? Kalau nggak mau, ya kan? Masih. Kan Bini sih mandi pertama kan siapa? Papa mama bareng. Ma, aku tuh keluar duluan. Lagi ya kan enggak pakai gitu-gituan lah, buat apa sih dia bilang? Ya emang aku pakai apa? Ini papa larang kok. Apa berak emang?
tahu bahwa berang tuh. Tapi belum rusak itu lah. Belum rusak. Nah, ini yang menang berarti itu lagi yang rusakin ya. Kita minta tolong sama Allah Ta'ala. Walaupun dia yang menang ya umpamanya. Oh, ya. Ya kan enggak pernah pakai. Ini sudah petunjuk dari Allah Ta'ala. Kamu enggak usah ini. Yang enggak pernah pakai intinya yang enggak pakai yang pakai kalian berdua. Kan kalian berdua. Berdua bagaimana? Lu saksinya dari mana? Kamu itu saksinya dari mana saksinya? Kalau kamu enggak pernah pakai. Ya udah besok-besok kalau ya mau berak pada ke WC aja yang liatin. Ya. Jangan ya. Kunci ya. 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 Selesai mau cebok ya panggil lah. Enggak, ya mama ditungguin justru sebelum cebok biar enggak apa-apa biar ke bawah. Ya, ya. Ya. Siap-siap nih. Soalnya mama keluar. Cebok aduk keluar. Berarti yang beda dulu ini pelakunya ya. Enggak apa-apa yang penting mama sulit, yang penting mamanya enggak pernah pakai itu doang. Ayo. Ayo. Omping palai hong gambreng. Lakunya gue wis jelas ini sudah minta petunjuk Allah Ta'ala. Ini sudah minta petunjuk Allah Ta'ala. Kamu harus menerima. Ini udah minta petunjuk Allah Ta'ala, udah terima. Tidak apa-apa. Ini hanya menemukan bukti-bukti dan fakta serta pelakunya. Udah gitu doang. Dan pelakunya ternyata dia. Gitu, ya. Ya memang begitu. Agak aku juga kan. Ya, udah dirusak. Ya, kita strimo gitu. Strimo. Strimo mundur ya gue. Jadi pelakunya adalah tas kurun ya. Sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala tadi secara sweet tomping pak. Ya pagi-pagi nih dramanya begitu itu dan mau tahu yang rusak mana? Yuk kita intip. Sip. Apaan? Masih ngeyel juga. Mari kita lihat dulu yang rusak yang mana ya. Ini nih. Kita butuh saksi apa tidak ini? Nah ini nanu nan. Ya kan? Mana? Tuh patah tuh aklik-aklik tuh. Tuh. Mulai ketan dong, Pak. Lah, masih enggak ngaku aja sudah pakai petunjuk. Allah Ta'ala kok. Sing atas pertama kan yang ya. Ya. Siapa? Mama, papa. Tapi yang pagi ini ke toilet dulu kamu. Tapi, mana tuh jambira, Mak? Ya di antara pagi ini itu cuma ada kamu sama mama yang masuk ke ya, toilet pagi ini. Ah, alasan aja. Tidak ada saksi, tidak ada saksi dan semua sudah di Hong Pimpa. Tai. Tasha. Pancaran doku tuh rusak kayak gitu tuh kamu pakai mulu. Ini ya baru semalam kamu ngalah pakai punya yang. Tapi kan cuma buat tapih doang, nggak dipakai betul-betul. Terus kamu nangis setelah muntai. Run jangan bantal guling run. Kalau udah ngomong tadi udah puas udah ngapain nangis. Run. Tuduhlah aku sepuas hatimu gitu lah rasanya. Aduh. Masa nangis ya, Mak? Oh, ngomong tai ya udah. Aduh.
Janganlah merajuk. Sini aku belikan kau permen. Sayang. Ih, nangis betul nih, mah. Lihat, mah. Air matanya nih di sini. Oh, orang kaya masa nangis. Berebut pantal gitu. Tapi emang udah lama tuh sendal nangis ya, mak. Nah, ih, mak lihat tasnya begini gede banget. Eh, bangun. Ngapain bedakan, mak? Mau kemana, mak? Lah, habis mandi kok. Mandi gak mandi kan yang penting udah rapi. Ini anaknya nangis, mak. Masa dia yang salah dia nangis? Kemana ini? Tas mau aku kesalahan ya, Tas? Kan mau nangis. Nyang, Pak. Ya kan tadi. Ini tadi kan sudah sweet hopping. Nyang. Nyang. Pak, ya udah. Anak kamu udah bisa ngumpah. Dulu dong, tai gini. Aduh. Udah tasin jangan capek apa-apa, tak kasih duit 10.000. Udah kaya enggak mau. Yaudah, li enggak dia bakal didenda wong cuma rusak gitu. Udah tadi kan sudah setuju. Sudah hobi, Pak. Harusnya jangan setuju dulu dong. Ya, Mak. Interupsi dulu ya, Mak. Oh, keberatan begitu ya, Pak? Masih. Di antara dua manusia. Alah, jatah tiga lah. Wong bertiga kok di sini. Apa yang panas-panas? Tuh kan, dua-duanya gak ada ngaku. Masa semua harus aku yang ngakuin? Lah, aku juga yang benerin. Ya, aku tak ngaku. Ya, aku gak ngaku juga, Wong. Enggak. Iya, oke, inilah Tasya ya. Akhirnya pagi ini yang kalah duluan Tasya. Tasyanya menang. Menangis jadinya ya. Karena udah kaya. Sini, Mas, sini, Mas. Sini, Mas. Sini. Bangun ya, Tasya. Nasihatin dia supaya lain kali mengakulah gitu kalau. Masa bunyi udah nyong mulu, hati dong. Udah ngaku aja Tas lah. Iya. Ngaku malah jadi lega. Yuk kita perbaiki barang-barang yuk. Ayo kita perbaiki barang-barang yuk. Ayo. Ya kamu harus ikut bantuin perbaiki dong. Ujungnya kok sih kok bantuin kok? Ya, barang papa yo. Bangunlah. Ya. Ih, tas kok ini anak betul tas suntikan kayak gini tas. Hah? Ya, Tasya dinyatakan saat ini menang, tapi memang menangis maksudnya. Setelah Om Pimpa dia menang kan tadi sudah sesuai dengan apa namanya persetujuannya bahwa dengan Om Pimpa kita meminta pertolongan Allah Ta'ala gitu. Dan terbukti saat Om Pimpa Tasya memenangkan kontes sehingga tersangkanya adalah Tasya gitu ya. Jadi seperti itu dalam menyelesaikannya. Kalau misalnya ada sebuah problem di rumah itu tidak ada yang mengaku, ya kita coba hompimpa saja buat keputusan. Bisa yang menang yang jadi pelaku atau yang kalah yang jadi roku. Gitu ya. Seperti tadi, walaupun yang menang akhirnya menangis juga.
beli makanan apa ke tas yang enak? Dari kemarin cuma makannya roti manis-manis gitu. Coba makan seblak apa ya? Singguli-guli. Ya yolah, yuk. Bangun. Aku seblak enggak dong. Dramanya udahin lah. Manis enak tas kamu makan seblak. Tuh tas. Kamu udah pernah makan seblak belum? Nung banjir anak. Nung banjir anak. Kenapa kamu enggak beli? Belum mana. Itu di situ ada yang kemarin kita baca ya, di dekat CNT. Gimana? Sedangkan di itu dekat CNT yang ke lampu merah ya sebelah. Tapi kan pedes banget. Tasnya doyan kok pedes sekarang. Tas, ayo naik. Ya nggak tahu isinya seblak apaan. Ya ampun seblak nggak ngerti, mirip karedok mak. Iya tas karedok, tas karedok apa? Mentah-mentah banget. Iya. Kalau ada sosis ada macam-macam kok. Halo, manggil. Apa sih? Berangkat. Yuk cepetan mandi, kamu belum mandi. Dah. Catat-catat udah dipakai, ding. Jadi dia mau beli ya? Nyanyi bangun. Perlihatkan wajahmu. Masa gara-gara Sweet Ka menang kayak gitu? Kira Sweet kalah begitu juga. Ayo bangun. Tas bangun tas gitu. Bangun tas. Turun, ayo bangun, sudah siap. Tas. Dompet tas. Turun. Kakek tainina begitu. Lihatkan wajah. Tot. Lihatin. Ucita suruh mandi, mama kan udah mandi. Ah, tasnya mau ketahuan nangis dia. Ya. Kan gak sengaja tuh narik rambut. Pakai biung-biung sih kamu. Biung-biung. Oke. Nenek kakek kalau ngeriung udah cerita jadi nggak sih udah keburu siang ini jam 10 tau. Run itu batal kuring run nih run. Apa di baru kuring? Nih abulin. Kau merajut. Dramanya udah selesai nih kau nih. Sudah dinyatakan tersangka gimana? Ya. Tinggal mengakui saja. Ibu mamanya bantuin kalau mengakui. Ya. Cepet. Ya, mama juga dari awal mama enggak ngakuin sama sekali, bahkan malah enggak pernah pakai bilangnya. Harusnya juga sekarang ya, mama lah mengakui. Enggak pernah pakai sih. Nah, sekarang lah mau bilang pakai. Kamu berdua bagaimana? Wong makainya sendiri-sendiri ya, Tas? Iya, Tasya lagi ngising. Si Papa juga lagi ngising pakai. Apa betul yang minta? Enggak. Ih, Tasya mah kukunya panjang banget. Ini. Potongin. Ya lu kasih duit lah. Ini kompensasi.
piye? Ketawa ini. Ketawa lagi. Benerin BH-nya dulu. Sebentar, benerin dulu. Tenang saja, ini duit 50.000. Alah, kurang lah, 2.000. Kamu lihat gambarnya dulu dong. Lihat gambar ini. Ganteng banget kan kalau lihat ini. 2.000 kan cantik. Perempuan. Duit ini. Ini corok. Oke, permainannya usai hari ini ya. Tersangkanya sudah kabur. Ih, jorok ya. Ini duitnya. Gambar orang ganteng ini yang kau minta. Ya. Eh, nyumin sangunnya ke 100 perak tas. Ya, ya. Kue, anu nek. Ya. Mana nggak tuku slow me? Ya wis bangun. Hei, aja turun baik. Bangun. Nih, turun. Bangun. Oh, baru bangun tidur sih. Mau tiduran lagi. Bangun. Iya gue tumpah utah. Yuk, jangan digelitikin aku ya. Oke, udah selesai, bye bye.